Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, adik, kakak, teteh, neneng, empok, hari ini hari ini Selasa 1 Juni, hari kesaktian Pancasila. Saya ingin berbagi informasi dari progres pembangunan mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Saya berada di sekitar Leuwi Gajah, Cimahi, Bandung. Sedang progres pemasangan box girder yang ke-282 di pagi ini jam 9 waktu Indonesia bagian Bandung, ya. Mohon maaf gambarnya agak gelap karena langsung backlight menghadap ke matahari pagi, ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Untuk mencapai atau melintasi dari jembatan Leuwi Gajah ini dibutuhkan 2 buah box girder lagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi insya Allah di hari ini, di Selasa ini akan terpasang atau box girder akan melintasi ke jembatan Leuwi Gajah ya. Karena biasanya dalam satu hari pemasangan box girder itu mencapai 3 buah ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini Bapak dan Ibu penampakan dari jembatan Leuwi Gajahnya ya. Jadi sekitar 2 buah box girder lagi akan sampai di Leuwi Gajah ya, atau melintasi jembatan Leuwi Gajah Cimahi Bandung. Ada juga para pemburu kereta api cepat yang sejak subuh sudah standby. Kang Dani Arisandi, halo, selamat pagi. Juga Kang Alfian Channel, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Nanti akan mengalahkan itu Deddy Corbuzier ya. Ini dua-duanya akan menyalip Deddy Corbuzier. Rekan-rekan saya sama-sama pemburu kereta api cepat. Dan Nabil, selamat datang Nabil. Gak apa-apa Bil, saya juga baru datang.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Kang Mas, Tete, Empok, Kakak Ade, ini pemasangan box girder yang ke-286. 82. Mohon maaf. 282. Soalnya diprotes. Kan cina yang nontonnya bukan bapak-bapak aja, ada saya masih muda, tete-tete, kakak, jadi saya harus disebut. Gelap ya. Masih berlangsung ya proses pemindahan box girder ya, dari mesin atau dari Cometo transporter ke mesin launcher, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, box girder ini beratnya tidak kurang yang ini ya dari 600 ton. Mungkin tepatnya sekitar 669 ton dengan panjang 32 meter ya. Lalu lintas ya di jalur tol Purbaleunyi di hari Selasa, hari libur kesaktian Pancasila ini. Jalur yang terdekat dengan saya adalah yang menuju arah Jakarta, Padalarang, Purwakarta dan sebagainya. Terpantau lancar memukau ya Bapak dan Ibu sekalian. Sedangkan yang di seberangnya ada jalur menuju Kota Bandung, Tasikmalaya dan sebagainya ya. Dua-duanya alhamdulillah di pagi ini terpantau lancar Bapak dan Ibu sekalian. Tampak beberapa pegawai yang sedang mempersiapkan kembali proses pemasangan dari box girder ini ya.
Demikian Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, kakak, teteh, enci, mas, pemasangan atau laporan pandangan mata pemasangan dari box girder yang ke-282 di sekitar kawasan Leuwi Gajah Cimahi. Jadi sampai pagi ini Selasa 1 Juni 2021 sudah terpasang 282 buah box girder. Tinggal 2 buah box girder lagi akan melintasi dari jembatan Cimahi Bandung. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah like, teteh, kakang, aa, komen dan subscribe.